السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل صيبا نافعا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama. Terima kasih pada jawatan kuasa kerana menjemput hamba buat kali yang kedua. Masa hari itu tak ada aircon lagi. Nah, hari ini jadi comel. So, Alhamdulillah maknanya ada orang yang mengimarahkan. Bila comel ni makna ada orang yang imarahkan. Dalam musim-musim keadaan virus COVID ni, jadi kita tengok bukan sahaja melanda negara kita tapi seluruh dunia, dan bukan sahaja melanda tubuh manusia tapi dia melanda ekonomi manusia. Betapa banyak kilang yang ditutup, nego yang tak laku dengan sebab COVID. Jadi benda ni semua adalah benda yang banyak benda yang perlu kita fikir. Sebab apa Tuhan we ujian lagu ni. Macam-macam lah, ada orang kata dia ni dibuat oleh Cina sebab Cina nak jual ubat. Macam-macam. Orang panggil teori-teori tu adalah konspirasi tu, tapi kita tak boleh seulah lah bagi tu. Kita nak oyak bahawa Nabi SAW sebut pada kita, ajaban li amril mu'minina, ajaibnya orang mukmin ni kerana setiap perkara yang dihadap boleh pahala. Boleh pahala kat mana? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia musibah, dia bersyukur, dia sabar dengan musibah, boleh pahala kerana dia bersabar. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri dia nikmat, kemudian dia bersyukur dengan nikmat, dia boleh pahala dengan sebab bersyukur. Malam ni ya, ambo duduk tak kata nak kecek gapo tak tahu malam ni. Nah. Cuma ambo nak bagi 3, 2, 3, 4 poin lah. Kalau boleh ambil poin-poin ni pun tak apa dah. Buat klik. Yang pertama sekali, hidup kita ni kita kena tahu tujuan kita. Tu lebih besar. Tujuan hidup ni untuk apa? Kalau tak tahu tujuan, dia serupa orang bawa kereta tak tahu nak pergi lekuan. Kalau bawa kereta kata nak pergi mana je? Rang-rang. Jalan dah, tujuan dah tu. Tapi tak tahu lekuan dah lagi rang. Waktu yang bawa kereta 40. Kawan belakang lah juga. Alah. Orang bawa kereta depan 40, menyupuh kat sekelu belakang.
tu orang panggil hidup ada tujuan juga, tujuan nak geram. Tapi kalau kita bawa kereta tahu nak ke mana, ikut steering ya. Nescaya kita akan tak jumpa cari jalan klik, dia tak jumpa cari jalan nak pergi. Hidup atas muka dunia ni jalan mari duana putu heraya, jalan nak klik ala duana putu heraya kita. Tu indahnya hidup atas muka dunia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ya pertama sekali jalannya kita mari duana. Tu yang kaya sebutir-sebutir kita mari duana. Tu yang kata inna khalaqnal insana min nutfah. Aku jadikanmu ni manusia min nutfah, daripada setitih air. Capu di antara laki puan. Amsyajin nabtalih. Kujimu faja'allahu sami'an basira. Aku jadikan kamu pendengaran, penglihatan. Tu tujuan, tu orang panggil mari duan. Apa tu hero yak tujuan awak gapo ni atas muka dunia ni? Allah Taala kata, aku hiwak ni manusia illa liya'budun. Aku tak buat kecuali jadi hamba aku. Besok lagi akhirat. Tak ada dalam agama gapo pun ajak akhirat kecuali agama Islam. Agama lain ajak juga akhirat, tapi jalan nak pergi akhirat tu tak betul. Yang jalan puja selain daripada Allah Ta'ala, yang kata Tuhan ni tiga, yang buat macam-macam jalan lain. Tak jumpa cari jalan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat mari kepada kita, hadza siratun mustaqima fattabi'uh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka mungkinah ittabi'uh. Mungkinah ikut. Wala tattabi'u subul, dan mu jangan sekali-kali ikut jalan lain. Jalan hak punah, jangan ikut jalan hak punah. Kana fatafarraqa bikum an sabili, jalan hak boleh pecahkan kamu daripada jalan Allah Taala. Baik. Orang fikir akhirat, dia tak akan buat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sebab apa? Sebab akhirat duduk depan dia. Dan benda yang Allah Ta'ala lari kepada kita ni, fitrah manusia pun semua tak boleh terima. Rasuah tu yang lari. Tak ada orang boleh terima. Najis rasuah dia panggil. Orang duk mana sebut najis dadah dia. Tapi rasuah tak berasa rasuah. Tak musim lah ni kak, musim macam-macam. Orang beli orang tu, beli orang ni. Kalau ke mana ni? Orang-orang ni orang tak beli lembu korban je orang belinya. Dia nak bewah cari lembu, dia nak rebel cari lembu. Gak lembu ni besar setara mana pun dia, dia boleh cucuk hidung sekarang kak. Budak umur 2 tahun pun boleh heret kalau lembu carole ke 8,000. Sah ke ayah dia hak umur 50? Tak kira dia umur 50, cucu dia umur 2 tahun, umur 4 tahun boleh heret lembu kalau boleh cucuk hidung. Besar setara mana pun. Manusia ni hak cocok hidung dia adalah agama. Kalau pitih jadi tukang hak cocok hidung, jadi punah jane. Tak jumpa jalan akhirat. Nama gapo pun hidup atas muka dunia ni, tu tak kira ke nama. Nama ustaz ke, mutok syekh besar ke, ulama ke, mutok jahil ke, tu tak peduli. Biar tak syekh nama tu. Tuhan nak mu balik jumpa dengan aku ni dalam keadaan ikut syariat syariat Nabi ke, kau ikut syariat gapo? Adik-adik kau sekalian, Tuhan ni punya indah dia. Dia buat agama ni dia kira Nabi. Kalau dia tak kira Nabi kepada kita, mustahil kita jumpa jalan hak betul hak Nabi royak. Mustahil. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak kira Nabi pada kita, kita tak tahu jalan mana nak pergi, nak balik kampung asal kita. Mana? Syurga Allah Taala. Kampung asal ni bukan kira atas muka dunia ni. Asal topak ke, asal besuk ke, asal kata baru ke. Kampung asal ni kira-kiranya boleh balik tempat tu ada mula-mula tu letak dia. Tak apa sebut sama, pelik juga Tuhan ni. Dia royak ke malaikat, dia nak buat khalifah atas muka dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak buat khalifah dalam muka dunia.
sepatutnya dia buat-buat tu ada ni lepas pun tu muka dunia lah. Sepatutnya lagu tu, tapi tak, dia buat-buat tu ada, dia boleh di surga. Itu nak ayak bui. Pada asal dia kata nak buat khalifah tu muka dunia. Bapa Tuhan ni pun malaikat ke? Tak, na'uzubillah Tuhan tak sifat lagu tu. Tapi nak ayak manusia, itu merupakan tempat kapuasam. Dunia ni mu sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Mu kena ikut cara aku kerana dunia ni milik aku. Dan kalau kita minta, gapo dia cara hak Tuhan tak ajar pada kita? Semua sekali Tuhan ajar. Semua Allah Ta'ala ajar pada kita. Sokaro Tuhan mari ajar kepada kita menyebabkan agama yang kita terima ni barang padat. Barang kemah. Bagi tak payah hubah, bagi tak payah dalih, tak payah gapo ni bagi dia. Lepas tu Nabi SAW berani jamin. Berani jamin agama ni. Sebab ada jaminan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri sebagai Tuhannya jamin Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi tu sendiri ada contoh yang paling baik. Contoh paling baik. Baik. Berapa ramai orang yang kata ikut Nabi dari atas muka dunia ni? Semua orang klaim dia ikut Nabi. Hatta Syiah pun klaim ikut Nabi. Ikut Nabi belakang. Jadi menyebabkan kita orang kampung berapa pening, orang mana so kata ikut Nabi belakang ni. Nah, ikut Nabi belakang. Tapi nak takut orang mana so orang sebenarnya ikut Nabi. Nabi meroyak kepada kita dalam satu perkataan yang cukup-cukup comel. Sebab kita umat akhir zaman. Benda ni kita biasa dengar sokmo, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wasunnati. Aku tinggal kepada kamu dua arah. Mu tak sesak, Nabi kata, kalau mu pegang dua-dua ni, Al-Quran wasunnati. Quran dan gapo aku tinggal. Gapo hok Nabi tinggal ni? Orang panggil sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni lah yang dibuat, yang dipahami oleh sahabat dengan betul. Dalam bab gapo pun, hok mula-mula pahal gapo dia Nabi buat, sahabat. Hok tu hok mula-mula sekali. Dan Nabi dalam bab gapo pun, sahabat macam-macam nak lawan dia, oh, Allah Ta'ala marah lalu. Ada satu kisah. Nabi tetapkan hukuman pada anak-beranak Nabi sendiri. Musyaratlah di kalangan sahabat. Hai, berat hukuman ni kita geju pada Rasulullah lah. Aku suruh mu musuh aku, aku suruh mu muka tak berani berlaku, muka Rasulullah tetap hukum dah. Masing-masing pakai tak berani. Suruhlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni cucu akak Nabi. Zaid bin Harisah ni anak akak Nabi. Gi jumpa nyok-nyok-nyok. Solah Zaid Usamah kata, nak oyak hok tadi itulah, dia kata. Rasulullah kata, hok gapo dia, hok tadi gapo dia. Dak, hok tadi itulah tak lewat kira ke. Gapo dia hok tadi tu. Dia kata hok Rasulullah tetap hukum tu lah, tak boleh hajah-hajah sikit ke. Kalau zaman lain ni gak ha, kebom sah dak gitu kan. Hok tu pula anak beranak Nabi. Nabi tak ada kompromi kalau bab hukum. Lau kana Fatimah tusraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah itu sendiri mencuri, aku yang akan kerak tangan dia. Nabi sebut tu kan. Sebab tu kita kena bersikap adil, jangan pemimpin tak kena rakyat kena. Kalau ke mana dia aku? Sifat adil. Jangan juga dengan sifat tak adil ni menyebabkan kita berlaku curang ataupun kita berlaku khianat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqimu. Allah Ta'ala sebutlah Quran. Allah Ta'ala royak wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kebencian kepada satu kaum yang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah kerana adil itu dekat dengan takwa. Ayat Nabi kan mana ayat ni?
Kamu tolong baca, ya, saya takut-takut dibaca dia sambil lain. Ha, kena ada. Dan lebat gapo pun dekat kita kena ada. Siapa pun kita kena ada. Sebab tu, stand kita, mesti kita suluh Nabi tu lagu mana. Yang suluh separuh-separuh, suluh belakang. Bahawa kita nampak Islam ni mari kok mana? Islam ni mari bukan dengan taksub, Islam mari bukan dengan gulu. Islam mari dengan sifat yang penuh dengan keterbukaan dalam memahami Islam. Rasulullah seorang yang cukup-cukup pahal jiwa sahabat. Sebab tu sahabat saya ke Nabi. Kita hodok jauh ni serah saya jauh-jauh Nabi. Tak kita kan? Sahabat tak boleh lawan. Dia dengan Nabi nak ayak bui. Ada orang mari tanya Rasulullah gini. Rasulullah jawab, Rasulullah amal gapo paling afdal? Rasulullah kata semaya tepat pada waktu dia. Moga mungkin kawai tu culah semaya kadang-kadang. Mari saya lagi Rasulullah tanya Rasulullah amal gapo Rasulullah afdal? Hak saya ni. Rasulullah kata puasa. Puasa sunat. Ini Rasulullah kata zikir. Ini Rasulullah kata istighfar. Bapa Rasulullah tak kata sekaligus ataupun Rasulullah kata orang panggil sama ya. Rasulullah kata amal gapo paling afdal Rasulullah? Orang kata semaya tepat pada waktu dia. Orang lain mari tanya, Rasulullah jawab gitu. Sepatutnya gitulah. Ulama dalam menghuraikan benda dia kata, hok mari tanya Nabi itu mewakili perangai manusia dah. Muga manusia ni banyak jenis perangai. Bukan sore. Hak ni mungkin dia tu semaya. Maya juga tapi lewat sikit. Surah kata ke dia lagu ni. Hak ni mungkin dia puasa sedekah banyak, gapa banyak tapi berzikir. Kurang. Nabi kata berzikir. Muka manusia ni banyak pesan. Tak kata kan? Ada orang yang boleh duduk dalam kuliah ni tak lama. Metah-metah. Tapi duduk kedai kopi dua je. Tak apa. Bukan dia kakut lah orang lain cerita ni tak kira kan kita tak kata ke demo ayah kelip lek kita nah, ada jenis lagu tu lagu mana muka manusia ni pesen lagu tu tapi agama ni ia bukan sifat mengongkong reda Allah sebab tu kalau kita baca kan Rasulullah dan sahabat ni kita ke terpancar kalau panggil nampak comelnya agama ni kalau kita baca dengan cara betul dia faham dengan cara betul. Nak kata sahabat saya ke Nabi, saya sungguh. Bukan saya buat lolok ke Nabi. Adakah kau bayarlah sahabat? Siapa dia tak saya, kita cerita. Nabi, Allah berlaku sahabat. Kita pakai gali parik, muka nak perih ni. Perih ahzab. Gali, 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 gali parik. Lekung, lekung, lekung. Nabi tu buat kerja sendiri. Tak agak kau gerak. Jauh lah, pemimpin hari ni jauh lah. Main kerak gabing sahaja ya. Gotik-gotik sapu ambil gambar lah, klik lah. Nabi buat kerja sendiri. Bukan nak suruh dia tu main kotik sapu sendiri, dok. Tapi nak nilai ya boleh sahabat saya gitu mah ke Nabi. Tengah hari diri, Jabir kata masa tu musim panah, matahari lik-lik atas kepala. Sahabat lain minta izin Rasulullah, kami nak pergi dah, kami tak cekak dah Rasulullah. Ini kata Rasulullah, kami tak cekak, dia kata tak cekak. Setelah kata pergi, Rasulullahnya duduk situ. Lekum, lekum, lekum. Rasulullah tengok, tali panah dia pun akak perut dia, dia ikat dengan tali. Muka tak makan, muka musim tu mungkin tak ada makanan lah mana. Allah Nabi. Lepas tu kat, Jabir pun bisik Rasulullah, makan rumah dia tak. Makan rumah. Ha, tak apa Rasulullah kata. Pergi. Rasulullah dia panggil belakang sahabat kat seribu orang. Oh, dia kata makan moh jabai, mari makan moh jabai. Asun dah. Kawin ni wak Nabi 2-3-4 orang ya. Dia panggil kat seribu orang ni. Dari wayak kata kabarnya mengepek dah bini rumah. Bini jari. Muka tin apa pasal dia dah. Tak ada apa-apa mengepek dulu. Bopek-bopek masa dia dah dia. Lepas tu. Zahari kata bisik selalu-selalu. Nabi kata jabai. Kata Rasulullah kata. Kita nak panggil 2-3 orang. Wahai Jabir, kamu jangan akak puyuk atas dapur tu kamu tutup. Selagi mana aku mari, kamu jangan akak. Nabi kata, nak ayak sahabat ni,
dia yakin benar dengan perkataan Nabi dia. Rasulullah pergi buka puyuk, Rasulullah cebok, bagi kau sahabat dulu. Allah, hak ni so kara dia kata menyentuh hati kita. Mana sahabat tak sayang orang lagu ni? Weeknya kau sahabat lain dulu, dia perut lapar pun tak apa. Allah, kita kat tangan puluk diri so kara. Tak ada nak maya sunat iso lah gitu kan. Keh. Duduk koyok dah boleh-boleh. Duduk cekoh dah boleh-boleh. Tak kata kan ni? Ngepuluk, ngegapa, duduk belakang tu kita. Apa khabar? Sudah maya tinggal. Kamu seking, bewoking, bekerja dia belakang. Kalau ni tinggal cicok berapa belakang dia halus-halus. Putih ada besar-besar ni boleh dia. Tu perangai Nabi. Siapa semua orang boleh makan? Buak, cedok. Semua orang boleh makan. Lepas daripada semua orang boleh makan, itu barulah Nabi ambil suap dalam mulut Nabi. Itu perangai Rasulullah. Sahabat nak kata, yakin dengan perkataan Nabi, dia tak akak puyuk. Jabir kata, makan ni oleh puyuk, tak kuasa kalau aku tak akak, dia kata, boleh makan ramah, pas bila-bila tak kering, dia kata. Kalau aku tak akak, dia kata, duduk gelegok itu, tak luwak. Mukjizat Nabi SAW. Yakin yang saya nak Ali pada perkataan Nabi. Bila Nabi pun mesyuarat nak masuk kota Mekah ni, tiba-tiba mesyuarat bocor. Mesyuarat bocor ni bukan zaman gini, ya zaman mula. Khabar-khabar, seorang ahli ibadah nama Hatib bin Baltah, dia juga ahli ibadah jamin surga. Nabi kata mu wak gapo tu jamin surga juga ke dia Hatib. Sudah tu Jibril meroyak ke Nabi, rancangnya nak masuk Mekah ni nyekirin sahabat nama gono nama Hatib. Siapa dia bawa? Orang Tino bawa sorry. Surat yang dikirim Hatib tulis gitu ya, kata orang kita nak masuk Mekah ke apa, membersedia lah gini. Hatik saya ke keluarga dia nu Mekah nu, bapa takut lah jadi peperang ke apa, muka Nabi nak pergi buka kota Mekah ni. Nabi tak pergi royak siapa-siapa, mancangnya lagu mana. Jibril main royak, surat tu dibawa oleh seorang perempuan yang nak pergi ke Mekah oleh sanggur dia. Itu oleh sanggur dia. Ali kata Rasulullah mungkin ambil surat ngotin tu. Oh, saya nak Ali tiga pak orang pergi. Nyok pergi. Mari surat. Apa yang kata surat apa? Surat apa? Ada surat yang dikirim oleh sekalian-sekalian anak Muhatib. Mana mau bawa orang mari sini kami nak tengok. Dia kata tak ada. Mu nak wis surat aku ataupun aku loroh belakang pakaian kamu aku cari surat tu. Sebab aku lebih yakin pada perkataan Nabi aku berbanding perkataan mu. Ni kata-kata saya nak Ali. Ha, bagi kawan tu bunyi lorah-lorah ni bukan dia. Dah, bui selalu ha, bui. Saya nak Umar ni ketah nak apa ni nak kerak kepala hati. Sudah kata dah, dia bukan munafik. Rasulullah panggil dia, apa buat lagi? Dia bayak ikhlas hati. Dia kata aku menaruh bimbai Rasulullah keluarga aku duduk sana gini-gini. Rasulullah terima alasan dia. Sebab dia bukan munafik. Mula faham ni? Ya bukan munafik. Sebab tu munafik ni kita kena jaga baik perkataan ni. Jangan kita tunding kok orang suka-suka. Jangan kita tunding kok orang suka-suka. Nak kata orang munafik, tak boleh. Apatah lagi kalau orang tu beza pahamnya kita, kita kata munafik dia. Lagi dosa besar. Sebab munafik ni mendaduk oleh hati. Kita nak kata lagu mana? Terzahir dari sudut tubuh dia, idza haddasa kadzaba, bila bercakap bohong, wa idza wa'ada akhlafa, bila janji eka, wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia tak tunaikan amanah. Tiga perkara tu munafik. Nah, masuklah tiga perkara tu, kalau kita ada tiga tu maka kita termasuklah. Tapi nak bohong mu ni bahasa munafik jangan. Nabi kita marah lagu tu. Nabi kita marah. Kita balik pada cerita tadi. So lagi sahabat ni dia begitu memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup-cukup faham. Jiwa Nabi, perasaan Nabi,
Nabi tidak suka diganggu. Belum zuhur tu Nabi tidur. Sahabat tak pergi jumpa Nabi tang itu. Malah ya, sahabat yang duduk dalam masjid Nabi pun tak akak soro pada waktu tu. Ada orang yang duduk mari geger dalam masjid Nabi pada hari tu. Tu waktu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, mu jangan akak soro mu lebih pada soro Nabi. Apa makna dia? Zaman hari tu, jangan akak soro mu lebih pada soro Nabi. Jangan tinggikan soro kamu, kena ikut arahan Nabi. Sahabat cukup pahaya ayat ni. Pahaya ayat ni kita tak tahu mana suara Nabi. Kita tak tahu. Ayat ni maknanya kita buat lebih pada hak Nabi ajar. Cukup dengan setakat bagi hak Nabi tinggal kepada kita. Itu makna dia. Sahabat cukup pahaya. Sahabat memang tak pergi waktu-waktu zuhur. Sebab Nabi jenera masa tu. Waktu zuhur ni sebelum zuhur setengah jam. Jam Nabi tidur. Dia panggil Khairul lah. Zuhur baru Nabi bangun. Puk kita tidur belum lahir, bangun dekat asap. Kita nak sunuh, jadi punuh puk kita ni. Tak kata kan ni? Kak Nabi, belum subuh dia tidur mentah. Ya bangun seperti gua malam. Kak belum subuh dia negara sementah. Sehingga bila tengok duduk di Madinah tu, kita ingat ke Nabi kita. Nak mana belum pada bila bila gerak Nabi dulu, Nabi ada duduk sedepo tepi mihrab tu. Nabi raya, ya Bilal, arih Nabi salah. Wahai Bilal, mukejuklah aku ni nak semaya. Mesti Nabi mesti tidur sementara. Belum pada subuh Nabi jenera. Bila kata Rasulullah nak ber dah, baru bila naik ber. Bila tak boleh ber tu, apa? Sebab duk teringat kau gerak Nabi dulu. Kabar-kabar Nabi ni wafat. Teriak dah tak boleh ber, tak duduk dalam masjid Nabawi tu. Giduk pak lain, giduk suria ni. Jauh bila duduk. Tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bila gak perbuatan-perbuatan Nabi ni semuanya sahabat bakat tulis. Allah mujumna, pak tu kita tahu. Pak tu apabila orientalis dia panggil, dia cuba nak menjahanamkan gapo hak Nabi buat. Kau panggil sunnah Nabi, nak menjahanamkan tu utamanya pribadi Nabi. Dia nak akak Nabi ni jadi pemimpin saja. Pemimpin macam Abraham Lincoln, macam Mao Zedong, macam Mahatma Gandhi. Bukan sebagai seorang Nabi. Apa ni kerja siam lah. Dia tulis dalam buku. Pasal perihal berkenaan dengan Nabi ni. Tapi dia buat berlaku benda-benda mukjizat yang ada pada batas tubuh Nabi SAW. Dia nak samakan Nabi dengan pemimpin lain. Tak, Nabi tak serupa. Lepas tu kita tanya dia, acuak mari bukti pada kita. Pemimpin-pemimpin yang dia sebut tadi, Mao Zedong, Abraham Lincoln, gapo tu, dia tidur. Ada kedai orang tulis bahawa nak Mao Zedong tidur lagu mana? Tak ada. Abraham Lincoln tidur lagu mana? Pun tak ada juga. Tapi Nabi tidur lagu mana? Sahabat tulis. Mengiring sebelah kanan. Letak tangan pipi. Dan ada waktu Nabi berdeku. Nabi deku tidur. Kroh-kroh berdeku. Lepas tu Nabi bangun semaya. Menyebabkan sahabat hari Rasulullah. Wano tidur-tidur deko nah bangun semaya Rasulullah. Kalau kami Rasulullah suruh ambil semaya dulu muka jenera. Rasulullah ni lagu mana? Rasulullah kata aku ni mata jenera, hati tak jenera. Khas untuk aku sahaja, bukan untuk kamu. Nabi royak lagu tu. Pok kita tak ada mata jenera, hati jenera lama dah. Tak kata dia dah. Itu pok kita lah yang beri lah. Wada umat akhir zaman. Tapi nak royak punya Nabi royak lagu tu. Oh sahabat pahal. Nabi deku tu, sahabat tu ni Nabi deku. Maksudnya kita duduk ngaji mula apa ni Syekh sebut bahawa salah satu daripada anugerah Tuhan juga. Dia kata orang tidur deku. Sebab Nabi rajin tidur deku. Makcik dah asa duduk marah lah tu lelaki tidur kerong-kerong nak buat mana. Dia tidur supaya Nabi dah tu. Habis bosan kot kadang-kadang. Habis bukan somok Nabi deku ni jaga-jaga. Tapi Nabi deku lah ketika mana dia letih. Lepas tu Nabi bersugi lagu mana? Gosok gigi lagu mana? Sahabat tulis, muka sahabat kelih. Nabi ambil wuduk lagu mana? Sahabat tengok juga. Nabi ambil wuduk, paling sikit Nabi guna air. Bukan banyak pun pak kita ni. Pak kita mari buka air baik sejik pun bertemuk bapak dia. Tadak bahasa salah sikit abuk. Dia mau ke sejik seriak lah. Guna air kat dia mau, ya boleh. Ning ejekit cari bayar biaya. Nah, oh, ai comel tak apa juga, ai cuma.
Bukan negeri ni, negeri lain betul. Marah demo lah. Bismillah. Bismillah. Jadi antara kalau kita buka kitab-kitab bab meritah ni, antara benda-benda yang kaji kena usaha bui free. Kau guna asah dia panggil. Syariat jalan. Jalan ni. Kaji kena atur molek jalan. Jangan blubel, jangan gapo jalan kena comel. Tama. Yang kedua keperluan asah sebagaimana air. Air. Sebab tu ulama kita bincang panjang. Bak air ni boleh air tu boleh jual beli ataupun tidak. Kalau untuk kegunaan rakyat dan sebagainya. Oh panjang perbahasan kalau kita nak bahas lah. Tapi nak ayak bui, kaji air kena cuba sedaya upaya. Kalau boleh murah-murah lagi. Hanya ambil kos dari sudut proses air tu sahaja. Nak menego tak boleh. Nah, kalau menswastakan air, yang lagi pernah. Sebab syarikat swasta ni, dia nak utung dia juga. Itu di antara benda yang kaji air kena fikir. Lebih pada hak lain. Sebab itu merupakan keperluan asah. Mereka Tuhan sebut benarlah Quran. وَجَعَلْنَا مِلْ مَاءَ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ. Aku jadikan setiap benda hidup ni. وَجَعَلْنَا مِلْ مَاءَ. Aku jadikan daripada air ni untuk setiap benda hidup. Semua manusia nak air belakang. Nak air belakang. Siapa tak ada air, kita diminta supaya tu hujan. Minta supaya hujan. Air tu penting. Orang India, orang biasa buat roti, nak kami roti guano, tak ada air. Kita biasa makan nasi orang Melayu, nak menanuk guano, muka tak ada air, orang menanuk-menanuk ni ngai. Kukuh pun ngai, kan masih kukuh. Kalau ke mana? Ha, kalau goreng berah, orang panggil bergetih. Tak panggil ya, nasi, waktu. Nah, jadi, semua memerlukan air belakang. Jadi, seboleh-bolehnya, kerja bak air ni, ada kena selesai. Bak jalan, kena selesai. Tu iklan, yang hamba sebutnya. Kalau kita jadi KJM pun tak tahu lagi boleh buat ke tak. Tapi nak-naknya gitu. Cara-cara dia. Baik. Nabi kita SAW, kita balik pada cerita tadi. Beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang duduk bersama dengan Nabi ni, apa sebut tadi, dia tulis berlaku Nabi Royak. Hatta gapo yang dikira sebagai benda yang remeh. Tapi dia Royak juga pada kita. Ha. Nabi SAW marah kita. Apa ni sahabat-sahabat semua sapu muka masa semaya. Tak kan? Nabi kata, muka sahabat mulai sujud atas pasir. Eh? Tak pasir kak. Sujud kat pasir penuh. Nabi kata, tengok semaya jangan sapu pasir. Kerana pasir tu lekat rahmat tu. Eh, tu Nabi kata. Sudah-sudah semaya kak. Sahabat-sahabat sapu muka. Kau tu yang lekat bagi kita sapu muka kak semaya. Tu tak wajib pun. Tak kita kan ni? Eh? Ha, bagai tak wajib. Bukan sapu-sapu. Tak ada persoalan. Eh. Pahmai sapu muka kok. Nak sok gigi kok. Nak heret hidung kok. Lagi dia pahmai aja. Kalau kita duduk pening. Masa pahmai aja. Duduk gonyok hidung. Duduk apa-apa. Kalau tu yang masalahnya. Dan kita kena. Jadi. Oh. Sahabat kata rahmat tu. Eh. Maka-maka tak senyap. Pasir-pasir gilah muka ni. Sebab apa? Sebab rahmat tu. Eh. Ha tu. Sahabiah zaman Nabi SAW. Orang Tino. Pun gitu juga dia. Dia pahaya sungguh apa Nabi kata. Dia sanggup memilih untuk jadi gila. Sekarang mata-mata nak surga. Tinggi dia. Walaupun dia gila. Dia gila jaga-jaga. Orang panggil nyakit gila, gila babi. Tentang gila, tentang molek, tentang gila, tentang molek. Masa dia molek, dia jumpa Nabi kata Rasulullah. Eh. Ambil surga malu, dia kata. Malu, kini nyakit gila. Bapa? Ini usrak fadu'ullah li. Aku nyakit gila. Tolong doa Rasulullah supaya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan nyakit aku. Rasulullah ayat dia, in syi'ti sabarti falakil jannah. Wa in syi'ti da'utullah ayyu'afiyaki. Kalau mu tu hawi sembuh nyakit, aku boleh doa sembuh syurga tak jamin. Tapi kalau mu ni sabar dengan nyakit mu, mu syurga. Habile. Kau gila, kau cekedik. Lo ni cekedik, tapi gila ke mana? Lo ni. Kau ni gila, kau cekedik sungguh dia. Nak surga. Tak apa Rasulullah. Gila, tak apa lah. Asalkan boleh surga kamu. Ya Rasulullah, ini atakasyah. Tapi Rasulullah yang kata, tak mari gila tu, kau kita malunya. Kan gila tu, kita tak malu lah. Cabut kelubung gapo ni, dia kata. Tak masa segar ni, rasa malu juga kau kan. Doa lah ya Rasulullah, supaya masa gila tu, lubang tak pecah.
kain tak selok. Rasulullah doa ke dia. Kata sahabat tu, lepas Rasulullah wafat gapo dah lalu dia depan ni, sahabat duk ngaji tabi'in, duk ngaji dengan sahabat. Dia royak kan murid dia, sahabat royak kan murid, kalau nak tengok tu ahli syurga tu Nabi royak tu. Zaman Nabi gitu, pilih gila kan nak syurga. Tu mahalnya lah syurga. Dari aku Allah Subhanahu Wa Taala ni dia masukkan manusia lah syurga dengan rahmat dia. Sebab tu kita kena pastikan gapo kita buat ni, amal ibadah kita panggil, gapo kita buat ni ada rahmat daripada Allah ataupun tidak. Tak boleh warna rahmat Allah kena turun Nabi. Ibadah kita ni tengok Tuhan tunjuk rahmat dia orang, walaupun dia minum pada air anjing lapar, tapi dia boleh syurga sebab rahmat Tuhan. Kita kena pastikan hidup kita ni ada sesuatu benda yang betul-betul Tuhan kena pada amalan tu, dan kita buat kerana Allah Ta'ala, dan kita buat Nabi suruh dan Nabi tunjuk ajar, insyaAllah Tuhan wis syurga kita. Kalau banyak kau molek, hak kita takut banyaknya amal ibadah hak kita buat, sahabat tu tak terima. Kih gapo? Kih masalah hati kita tak yakin dengan Tuhan Allah. Apabila marinya musibah yang melanda manusia ni, hak inilah manusia mudah putus pang dengan Tuhan. Memang berlaku sungguh pada diri manusia. Bila Allah Ta'ala uji dia dengan musibah. Sebab itu bila idza asabathum musibah, Allah Ta'ala ayat lalu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah tu bukan kita baca saja tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita baca saja. Dah. Kita kena ambil gapo dia yang ada pada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak ayat bagi bahawa mu kena ingat bahawa benda ni mari daripada aku, dan mu kena balik aku juga benda ni. Mana first, pertama sekali mu kena royak masalah mu ni, mu kena royak aku dulu. Ni royak kau orang lagi. Manusia bila Tuhan dia uji dia dengan musibah besar, dia tak royak Tuhan. Dia royak kat orang mula-mula. Dia kata, mu yakin kat orang lah. Manusia hak jenis minta tolong orang, tak tanda jenis gatung Tuhan. Aku biarkan manusia yang uruh kamu. Allah. Bila Tuhan biar kita manusia uruh adik kakak, kita tak puas hati semua. Muka manusia. Gapa dia kat kita latar muka dunia ni kita serah puas hati. Kita tak puas hati belakang kadang-kadang. Orang yang paling rapat ke kita, bini kita, duduk tidur sekali dengan kita. Ada benda kita tak puas hati dengan dia. Dia pun banyak kalau tak puas hati dengan kita. Tanya-tanya nak puas hati sikit pun tanya gaji. Ha, tu nak puas hati sikit. Bukan mocik lah orang lain lah sebut dia. Tanya lain tak apa-apa nak puas hati mana kita. Cari balas semua. Ha, nak ayak bui. Tu sama-sama kita duduk serumah dah tak puas hati. Apatah lagi kita dengan orang lain. Tak puas hati tu ada. Tapi Islam mari ajar kepada kita, tak puas hati dengan siapa pun tak apa, kita boleh kritik. Tapi jangan tak puas hati dengan Tuhan. Jangan. Kita tak berasa hujan seumur bila 12. Kalau orang menoreh tak sebenar ke hujan. Moga hujan nak menoreh tak boleh. Zaman lah ni pulak PKP begitu begini tak sih. Tapi bila kita ada sifat balik pada Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita boleh terima. Dia kena yakin sekarang tu hai tolong bila kita terima. Saya bawa contoh sama orang nikah. Bismillah. Gaji 1,500. Anak seorang. Gaji 1,500 tu anak dua. 1,500 tu anak tiga. 1,500 tu anak empat. Lah ni berapa dah anak? 7 dah. Gaji naik ke 1,500 tu tak? Tak boleh makan berapa? Tak boleh. Ada anak lapar tak? Tak ustaz. Oh tu tak muak saya baju. Sebab apa? Mu takut miskin tu saya kata. Tak wana no arni ya Allah aku kaya. Aku kaya. Sebab tu salah mikir gini mak bapak kadang-kadang. Sial pula kanak-anak. Duk meroyak nak menikah, nak menikah. Tanya. Budak-budak muda duk nak menikah tak kawan. Bapak tu siapa tak bui? Oh, mak tak bui. Orang cik tak bui. Sebab tu aku sakit pala ustaz. Ya duk gawe dia dua ni ni.
Duk papa mama, papa mama daddy apa dah dua ni ni. Oh habis hayak kerang mata dah dua ni ni. Mak tak bui. Padahal dia duduk dating sok mo ke bimo. Satu ke bimo. Satu ke bimo. Alah. Mu ayah kata dia kerja gapo nak pergi anak orang. Ha. Kerja gapo nak pergi anak orang. Ya dia mula buat belacar pergi kita lo. Tak khabar lah kata tu. Nyek 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 belacar dengan tangan ni. Eh, banyak-banyak dong kaki. Dah. Harap pergi kita. Ah tak pelik sikit habuk tu eh. Kita pelesah dulu naluri manusia dunuk tu. Lepas tu Tuhan ni bila dia nikah kerana Allah Ta'ala. Nikah dia tu kerana Tuhan. Allah Ta'ala tulis sosok karo, sosok karo, sosok karo Tuhan tu. Memang kita nampak Tuhan tu. Nasyarak mu ayah kena mikir. Kita nak jaga zuriat keturunan kita. Kalau tak kat Allahu Akbar. Habuk buci tu kan jalan. Sekabuk rasa. Semua orang telefon kamu macam-macam perangai tu. Mustahak boleh akak nikah ke tak? Kata bukan aku tak kodi. Nak akak nikah. Aku boleh lah. Tak boleh. Atau menikah lagi boleh. Nak menikah akak nikah tak boleh. Pak boloh dah kata. Kata anak kita begitu-begitu. Ustaz nak tolong nikah ke apa. Macam-macam. Sebab apa? Dunia zaman lah ni kita nak sekat tak boleh. Ya laju berdoa. Hak Nabi kata fitnah akhir zaman ni ibarat air yang turun daripada bukit. Palau air tu bola tu nak sekat tak boleh. Sekat tak boleh. Anak-anak tino kita lah ni, dia tak joget daripada kita makcik. Dia joget lah TikTok. Ada juga kat TikTok ustaz, dia tak ada dah orang royak kita tengok melatih apa TikTok-TikTok ni. Oh macam-macam. Budak Kelantan, budak comel-comel belakang ada kena tudung labuh. Duk berjoget lah TikTok. Memang betul yang Nabi kata betul. La tanqudanna ural Islam urwatan urwatan. Nabi kata. Fakullaka man takhadat urwatun tashabbatan nasu fil ladhi taliha wa awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna salah. Ikat yang Nabi ikat Islam ni kemah keming akan dibuka, dirungkai satu demi satu oleh musuh-musuh Islam. Bila dibuka ikatan yang naik, umat Islam ni masih berpegang dengan ikatan yang ada. Wa awwalahunna naqdal hukmu. Benda pertama saya dibuka daripada ikatan ni masalah hukum halal haram. Memang hidup dia akan tak tahu halal haram. Wa akhiruhunna salah. Akhir sekali semaya. Hidup tak tahu halal haram, semaya tak tahu laku mana. Jaya belakang. Orang kapi buat lagu mana kepada umat Islam ni. Ah kalau pak cik kelih kat Allahu Akbar. Itu bahagia budak-budak. Mai orang tua bahagia lain pun orang tua. Drama tengah gogik. Nengok depan TV. Tujuh hari aku mencintaimu dulu habis dah. Drama tu. Oh pakak duk ulah belakang ustaz pun duk ulah tok lebar pun duk ulah dah gitu kan. Allah buat kita tak habis-habis ni drama. Mula Piramli. Ezam pada zaman ambo kecil. Zaman pocik kecil bukan ambo kecil dah, ambo tak ada lagi. Lani boleh cucu, boleh cicit dah kelihat tu. Apa berlaku ada skrip Piramli kata gapo ayat Quran seputih habuk tak apa lagi. Ha. Maka kata nak masuk surga ke mana buat kita ni kata. Neh. Tak ada ustaz tak ada kata tak ada. Tak ada ke gapo dah tahu. Tak ada tu. Pakesuk pak rumah habis pun tak ada. Bagaimana muduk ceramah sama kata saya nak Usman kaya dia harta banyak siapa zaman dia meritah tu orang kata dia ni ambil harta negara orang kata ke dia fitnah ke dia oleh kerana dia tu banyak harta dia zaman dia paling banyak kali fitnah politik nak kira zaman Usman ni orang tak setuju dengan dia gapo. Tapi sahabat tak setuju bab politik tak ada soleh habuk sahabat kata kapir kamu kapir kat aku dah. Tu perangai sahabat kalau nak ikut politik cara sahabat sungguh lah. Nama kata begini orang kata-kata kok geblok ni lagu ni. Tapi apa sebut bagai betul nak marah gig dulu ya apa aku. Tak minta darah ngemu. Tak gitu kan? Ha yakin situ sekau ambo besar gini mu 130 lebih dalam ni. Mula 160. Tu hewe make siapa nyakit gau siapa kih make.
nak oyak bui. Sena Usman dia, kaya tak kaya dia, siapa ada harta dia, siapa kala ni pergi Mekah tu, ada harta bangunan wakaf tinggi, wak hotel. Kata tengok oleh atas tu je tulis Waqaf Usman Ibn Affan itu dia. Getah tu, getah daripada Waqaf Usman Ibn Affan. Sama ada tanah dia kau getah dia di Madinah kau. Tapi dalam bank Ar-Rajhi tu ada yang nama dia Usman Ibn Affan. Getah dia tu duduk situ dijaga oleh KJL. Anak yatim, sudah mana tak sekira lah wakgi. Siapa kala ni harta Usman Ibn Affan tu ada? Sahabat lain tak sekira lah. Usman bin Affan ni dia kalau jadi khalifah dia semaya tengah malam. Bukan sejuh, dua juh, tiga juh, empat juh baca, belah-belah juh. Oh kita kata dah ke dia? Ha dah sungguh. Dia semaya walaupun empat kaak pun, dua kaak pun, tapi dia baca lama. Usman nak ayak bui. Maya tahajud dia. Dah lah kau dia baca Quran dah. Tahajud dah ke dia? Khalifah lagi zaman dia tu. Dia dengan nego lagi. Pok kita nego gapo? Coba. Siapa tak deh sekarang habuk ni pok kita nego jual pala ketapi. Sebab sini jual gapo eh. Dah, ya tak deh belako pok kita ni menunjukkan bahawa tak cananya kita kepada agama kita sebenarnya. Tu yang menoya. Tak cana baik ambo kadek kakak. Apa dok mikir kok dengung sore Allah. Patu dok baca sahabat-sahabat lah. Adik aku jangan ingat bahawa sahabat ni je jenis duduk pondok. Tak. Ada sahabat yang memang duduk dengan Nabi sungguh ada. 4-15 orang lah. Dia panggil ahli sufah dia panggil. Ahli sutuh masjid Nabi. Abu Hurairah, pok dia belakang tu. Pok dia belakang tu. Ibnu Abbas, gapo dia duduk, pok dia. Lama Nabi kata, gapo dia tulis. Dia catat. Tu pok dia yang memang ngaji. Sahabat yang mari jaga-jaga jumpa dengan Nabi ni. Dia ada upah orang. Okay. Upah ada situ. Aku upah mumu tulis gapo Nabi royak apa royak aku kata. Pok kita tak dah. Kalau ustaz main ngajar tak ada dah kata mu tulis eh esok kita canas keping. Tak ada. Mana tak ai mak Allah gak ya tak lawak. Lawak kau gapo tak tahu lawak kau gapo. Anak oyak bui. Sahabat dah. Lawak lagu mana pun tak siap lepas peluang muka Nabi duduk depan ni. Upah orang lain tulis gapo Nabi royak. Tu perangai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hak Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun-kurun aku, zaman aku. Kemudian zaman selepas daripada aku zaman sahabat, selepas daripada aku zaman tabi'in. Tiga ni hak Nabi akui. Nak ambil amalan kau ibadah kau daripada tiga perkara ni. Dan apa sebut ada zaman Sayyidina Utsman tu pergolakan politik yang cukup hebat yang menyebabkan sahabat sama sahabat apa berselisih dalam masalah balah masalah politik negara. Orang tak setuju dengan Usman Ibn Affan. Apa Usman terbunuh. Naik Sayyidina Ali. Lagi parok lagi Sayyidina Ali. Aisyah sendiri pun buka mulut pasal Sayyidina Ali. Allah kalau baca hal tu gak rasa eh. Tapi saya kita baca hal tu dengan lapai nada dan tidak duduk di sebelah mana-mana. Tak duduk sebelah mana-mana. Kita tak duduk di sebelah khawarij. Kita tak duduk di sebelah hak saya dah saya nali nama Syiah. Dua-dua kita tak duduk. Islam ni duduk tengah sama. Dan kalau kita kata sahabat tu lagu mana? Umar Abdul Aziz telah sebut. Dia kata kalau nak banding debu yang ada pada lubang hidung kuda Muawiyah yang berjuai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak banding diri aku kata Umar Abdul Aziz, lebih lagi debu yang ada lubang hidung tu. Bukan diri Muawiyah sendiri, debu hak ada lubang hidung tu. Bermakna sahabat-sahabat ni semua sungguh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ni dia jenis yakin dia kepada Nabi sekali lagi Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni yang masuk Islam, dia mula orang nak tetap pada Nabi. Bila masuk Islam Nabi sambut dia sambut sungguh. Dia kata aku tak ada lah. Hari Nabi sambut aku tu aku malu nak kelih muka Nabi. Kibapa kihaku pala pengak lawan Nabi mula. Masuk tak ada lama, akak dia mau jadi panglima perang. Gi perang. Bawah dia tu ada Umar, ada Abu Bakar. Umar Abu Bakar tak ada lebunnya kata gua ano, ditah we lama. Kita duduk lama dah cawang ni. Kita KJR. Tak ada. Dia bukan jenis gitu sahabat. Bukan kejar kau pakak, kejar kau gapo.
dia berbakti dengan agama sungguh, bukan berbakti dengan politik. Ikut gi musim sejuk, siapa satu tepak sahabat nak nyala api, Umar kata tak sah. Umar kata apa tak sah, sejuk belakang, aku ketua, Umar kena cakap aku. Umar lah ayat buil lah orang kedai bel, dia gijup Abu Bakar, dia kata guano, dia kata sejuk-sejuk, tapi dia kecek Abu Bakar. Abu Bakar kata, Umar, dia pilihan Nabi, kita ikut ni Abu Bakar nak ayat buil. Dia tenang sungguh, dia menenangkan orang banyak kaya, termasuklah kini. Abu tak apa, pilihan Nabi, bunyi nama Nabi juga senyang, tidur sejuk, kok, tak boleh nyala api. Pemalai tu dia berjunuk, dia mepi lagu mana dalam Amr bin Al-As ni. Pada dia royak, dia kata, malai aku ni mepi. Pada dia kata, aku nak tayamu. Orang kata, tayamu gapo ayah ada tu? Mana boleh tayamu ayah ada? Tidak terpakai tayamu tu kalau ada air, kan habis sebut. Dia kata, aku ketua, ikut aku. Jawab ke dia. Ketua paling berperan, dia kena jadi tu imam. Adik akok bayar jiwa sahabat masa tu, tu imam tayamu tak mandi junub. Makmum belakang tahu. Ha penak tu imam. Ha deh, tapi sahabat yo yakin sungguh perkataan Nabi. Dia yakin dia pilihan Nabi. Nak yak keyakinan dia. Ikut gi ke apa tu? Pah belum malam mai dia kata kena ingat. Lepas aku wisalah, aku takbir Allahu Akbar, gi dua. Kita serai masa gelak lagi. Gelak-gelak betul-betul. Subuh itu mana ada api pun kita. Kita serai lah gelak gitu. Gong. Lari musuh dia tak kalah. Muka tak ada persediaan lagi. Umat Islam bangun awal-awal. Masa subuh ni, kata subuh ni kemenangan ni kalau bangun awal-awal ni. Gong-gong ni. Siapa sekerak jalan? Amru Suha balik. Apa-apa yang ada? Kelik. Umat kata lagu mana? Kelik. Kita dah perik sedap-sedap amat kelik ni. Tak habis lagi musuh depan. Dia kata aku ketua, orang ikut sudah. Oh, balik juga Umar gong. Pacuk kuda dia katanya lah, kata riwayat kata Umar. Siapa depan rumah Nabi tu nak ikat tali kuda apa tak ada. Ngoyak ke Nabi ni. Dia kata Rasulullah lagu mana Amru ni, dia kata Rasulullah pilih ni pelik 2-3-4 kara dia buat. Cerita belakang sesak. Umar ada, so panggil Amru. Amru bin Al-As. Muak gabar dia. Ya Allah, kau yang pertama sekali mu tak boleh nyala api. Dia kata Rasulullah, saya ni tempat Rasulullah suruh pergi berhenti tu, saya tahu tempat tu. Musuh duduk alik bukit, alik sana. Kita duduk atas bukit juga. Kalau kita nyala lapu, musuh tahu kita berapa orang. Okay? Kita dah lah sikit. Hanya makan demo lah, kata. Rasulullah kata, betul. Abu Bakar pun tengok ke Umar. Umar gut, kata. Dah kata, mimpi-mimpi tak mandi kan? Kata Rasulullah, kalau saya mandi hari itu, saya tak boleh ngesejuk. Saya mandi hari itu, tubuh saya ni tentu demam, dia kata. Kalau demam saya hari itu, Rasulullah, ketua tak semangat. Anak buah kau tak semangat. Saya pilih keputusan saya sendiri untuk bertayamum semata-mata nak jaga agama tu lebih besar lagi. Tak kata sedih masalah. Dua, saya nak Umar. Oh, Umar anggut. Hak nombor tiga, tak ada perih, sedap-sedap, ambak klik apa-apa. Dia kata Rasulullah, kita dah hambak dia pergi, masuk sampai satu tempat, saya takut banyak lagi tentera duduk depan. Kita klik pun, kita buat klik orang ni mah banyak. Dah, cukuplah dengan orang kata kita menang. Kita klik tempat kita, cukup Rasulullah. Dia kata segedik, Umar anggut. Baru tiga boleh masuk Islam. Ahli baru. Tapi nak ayak bui, Rasulullah tu pilih dia nombor satu sekali, sahabat tak tika sikit abu. Sebab hak Nabi pilih. Apatah lagi ibadah hak Nabi pilih mari kita. Zikir hak Nabi pilih mari kita. Adakah kita tidak yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu dalam bab ni adik kakak, kita kena tekan sungguh bahawa hidup kita ni sebagaimana hidup para sahabat yang taat ke Nabi. Kalau tak boleh, memang tak ada orang boleh buat sahabat lagu mana dia dengan Nabi. Tapi jadilah kita jiwa sahabat.
jiwa yakin dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang Nabi sebut berbentuk tak nampak depan mata kita, tapi kita kena yakin. Yakin sungguh. Nabi kata akhir zaman umat Islam ni akan bunuh Yahudi. Dajjal kena bunuh begini, kita kena yakin. Lagu mana keadaan itu, Allah Allah, kita pun tak tahu. Kita nak kata lebih sangat tak boleh juga. Tapi itulah benda yang kena, kita kena yakin dan kita kena pasti. Kalau kata Dajjal sama Amerika, orang Amerika pun Dajjal, kau bawa hadis palsu pun Dajjal juga. Sungguh, bawa hadis palsu duk ajar kursi kodeh pun Dajjal juga. Siapa kata Dajjal? Imam Malik kata Dajjal, bukan apa. Imam Malik kata Dajjal, orang mendustai Nabi SAW. Jadi benda ni lah benda yang kita hidup lah keadaan panduan yang kita panggil sunnah Nabi SAW. InsyaAllah hidup kita duk mana pun, kita boleh istiqamah dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu akhirnya kesimpulannya adik kakak. Kesimpulannya ambo nak suruh adik kakak semua supaya buka minda, buka hati dan buka perasaan. Bahawa agama bukan sebagaimana yang kita faham, tapi agama kena sebagaimana yang Nabi fahamkan umat dia. Kalau orang ni faham lagu ni, orang ni faham lagu ni, banyak kaya. Tapi kalau kita ikut sebagaimana sahabat faham dan ulama-ulama mari duk faham dengan molek agama ni, kita tak akan pecah selama-lama. Tamo, yang kedua nak bina kesatuan, bukan kesatuan di atas dasar puakmu puak aku, tidak. Kesatuan hak sebenarnya, kesatuan di atas dasar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kesatuan sebenarnya. Orang sebut ummatan wahidah tu. Umat yang satu, umat yang satu. Betul ambo pahlawan yang ambo tak setuju, orang sebut Melayu Islam, Melayu Islam. Pahlawan yang ambo tak setuju. Apa? Perkataan itu Melayu Islam, Pak Cina Islam, Pak India Islam, nak bersatu atas apa? Ada yang tak boleh, dia mahu Cina. Pak Cina apa kau Islam? Duduk main Melayu Islam, Melayu Islam tak boleh. Sebab Cina pun dia Islam daripada kita juga. India pun lebih Islam daripada kita juga. Walau ulama-ulama hadis besar-besar daripada India. Jadi kesatuan yang betulnya, kesatuan di atas tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lain pada tu kesatuan hak bukan daripada tauhid. Mungkin ada kepentingan go tu go ni, mungkin ada kepentingan. Kesatuan yang dibina bukan daripada tauhid, memang balah. Nabi jangan silap eh. Nabi tidak bina kesatuan dengan Yahudi. Nabi berjanji dengan Yahudi kerana Yahudi tu jadi rakyat Nabi. Dan Nabi buat genjatan dengan musyrikin Mekah, bukan Nabi bina kesatuan dengan musyrikin Mekah, tak sama sekali. Lakum dinukum waliyadin. Tapi Nabi menterai perjanjian yang betul bersama musyrikin Mekah. Tapi kalau langgar janji, jangan kita ambil perkataan agama tu mari duk jajah kok se. Batu Melayu Islam, Melayu Islam ni kita kena tak tepi, kena Islam nombor satu. Siapa tak setuju dengan Islam, lah dia lah nak agama pun. Islam ni bukan barang boleh jual, boleh beli. Mu Islam aku dok syurga tu luah. Ilmu tu luah, bukan makna orang kapal laut boleh ilmu malam ni, tak boleh orang lain. Dok. Pakat dok gendo boleh semacam aku mana dia ni? Syurga pun luah, neraka pun luah. Neraka luah. Sama malaikat tanya, halim talak tu. Kata kunu hal min mazid. Muat lagi kau seko? Malaikat kata, boleh, ada nambah lagi kau. Gak halin rakor tu besar-besar. Bukan akulah orang lahir lah. Orang lahir lah. Besar dah pun. Memang kena kita orang kata besar dah. Besar tak besar. Nama cik. Gigi saja besar Bukit Uhud. Nabi kata. Allah. Bukit Uhud ni kau besar pergi Mekah besar dah weh. Lebih pada Bukit Maruk lah. Nah, besar kau. Gigi saja. Mulut mesti besar. Palau mesti besar. Maknanya yang kita fikir bahawa neraka tak ada tempat pergi orang neraka. Ada. Surga kita juga. Apa sahabat seorang Sauban, dia fikir punya fikir, dia ni budak Nabi mula, dia ni hamba Nabi, pas Nabi bebaskan dia, tapi dia jumpa Nabi sama, jumpa Nabi, dia senyum ke Nabi, Nabi senyum ke dia, gitu. Pas dia kata aku ke, dia ajak kau lah, tak boleh tengok muka Nabi, saya tak duduk-duduk itu. Saya ke Nabi, dia kelih muka Nabi, tak ada senyum ke Nabi, senyum ke dia, satu hari kelih muka Nabi, tak senyum, masa yang muka dia tunduk. Nabi tanya, bapa muka demik kau? Dia kata, Rasulullah tubuh tak sihat. Bapa? Mikir, kata mikir.
Gapo dia memikir sauban? Oh, dia kata mikir Rasulullah kata atas muka dunia ni, bahasa nak tengok muka Rasulullah mari tengok. Masa tengok muka Rasulullah mari tengok. Pak akhirat esok agak Rasulullah duduk syurga tinggi-tinggi. Tak kita ni Rasulullah dia kata, ambo ni duduk syurga lek mano pura tahu. Masa pening duduk mikir hak tu, pening dia mikir hak tu. Nak ayak bui sahabat, buat kita tak ada duduk pening eh. Kalau aku mana ni? Odak kau tercana sebut, kedau kau puji pun. Oh Allah. Piyah duduk sengit gitu, tak apa dah. Goge-goge muka. Oh, kedai kopi ni perlima tak ada speka. Nak luluh gapa apa boleh. Nak bahagia apa pun tak ada orang halal. Kalau aku mana ni? Siapa tu wayak? Nak lesah masalah sauban tu wayak. Mayuta'illah wa rasul, mana-mana orang taat kepada rasul, fa'ulaika na'amallahu alaihim. Sesungguhnya Nabi bersama dengan Tuhan beri nikmat pada dia. Dan nabiyyin daripada nabi-nabi was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Oh taklah waktu wayak nah. Nak ayak bui mu jangan bimbang wahai sauban. Mu taat kepada Allah dan rasul, mu akan bersama dengan nabi dan Allah rasul dan syurga. Allahu akbar. Boleh dah buat kita pakat mikir belaka. Bau gula wak-wak ni, lapar perut pula. Gula berapa tak tahulah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutup lahir dulu. Ada